welcome to Jukebox Friday with me Mima yang bakal menemani hari Jumat kalian. Pasti para budak korporat happy banget ya, karena hari ini hari terakhir kita bekerja. Besok kita bisa santai-santai. Tapi nih guys, sebelum kita mengakhiri hari Jumat, gimana kalau gue menemani kalian dulu dengan playlist yang udah gue siapin hari ini. Nah, di lagu pertama kita hari ini gue punya lagu yang enak banget yang merupakan soundtrack dari film Barbie, yaitu lagu Nicki Minaj and Ice Spice and Aqua dengan Barbie World. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita enjoy lagu satu ini. Music Mania, baru aja tadi gue puterin lagunya Ariana Grande dengan Honeymoon Avenue Live from London. Nah, lagu ini masuk ke dalam album Yours Truly yang dirilis ulang versi deluxe-nya pada 25 Agustus lalu. Nah, album ini dirilis ulang oleh Ariana Grande untuk merayakan 10 tahun debut albumnya tersebut, guys. Wah, gak kerasa ya, ternyata udah 10 tahun loh umur albumnya itu. Dan meskipun bukan album baru, tapi kehadiran album ini ternyata bisa mengobati kerinduan banyak fansnya Ariana Grande ya. Karena udah lumayan lama nih dia gak ngeluarin album. Oke, sekarang dari Ariana Grande kita akan beralih ke lagu berikutnya, I Have Maluma and Yandel dengan Travail, yang bakal diikutin sama kolaborasinya Weird Genius featuring Sarah Fajira dengan Latvi. Ada juga nih Post Malone dengan Morning, yang bakal diikutin sama lagunya Adele dengan Oh My God, and also I Have Bristia Jodi dengan Hari Ini Esok Lusa. So, enjoy! My lovely Music Mania, masih barengan sama gue Mima di Jukebox Friday. Dan sebelumnya nih, Mima udah puterin lagunya Taylor Swift dengan I Can See You Taylor's Version. Anyway, Music Mania, as you know, Taylor tuh udah merilis film konsernya yaitu Taylor Swift The Eras Tour pada 13 Oktober lalu ya. Nah, lewat filmnya ini, lagi-lagi Taylor berhasil memecahkan rekor baru loh guys. Yes, film konsernya tersebut yang ditayangkan di 100 negara di seluruh dunia ini telah melampaui 100 juta US dollar atau setara dengan 1,5 triliun rupiah dalam pra penjualan global. Waduh, kerennya nih angka ini diraih Taylor hanya dalam waktu lebih dari seminggu loh sebelum film ini diputar di layar bioskop di seluruh dunia, guys. Gila, keren banget ya, luar biasa banget nih Mbak Taylor. Selain turnya sukses, film konsernya juga sukses, dan gue yakin semua yang dikerjakan pasti selalu sukses. Dan gak menutup kemungkinan ya, mungkin angka ini akan bertambah nih nantinya. Oke deh, congratulations to Taylor Swift. Now, let's move on to another song. Gue bakal puterin nih kolaborasinya Keller G dengan Aldo Ranks, yaitu What Tati. Check it out. Yuhuu, Music Mania, back with me Mima, and you're still watching your favorite program yaitu Jukebox Friday. Like I said before, I'm gonna play you your requested song di segmen Request of the Day. Dan sekarang saatnya nih gue puterin lagu requestan kalian. Langsung aja gue bacain requestan yang pertama nih, ada @pernahliatofficial yang selalu setia nontonin kita, dan dia request lagu The Fams dengan Better. Yang kedua ada requestan dari @Kuswati Rabani yang minta diputerin lagunya Katy Perry dengan Harley's in Hawaii. Nah, buat kamu nih yang lagu requestannya belum diputer, terus aja request sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa ya, pastiin lagu yang kalian request ada official music videonya. For now, let's enjoy these two requested songs. Alright guys, still with me Mima, tapi gak kerasa nih udah hampir 1,5 jam gue nemenin kalian, so I have to say goodbye. Tapi sebelum Mima pamit, I wanna say thank you so much for watching our show. Thank you juga nih buat kalian yang udah follow kita di TikTok kita. Kalau misalkan kalian pengen tahu update-update terbaru, follow kita juga di Instagram @mnc.newsTV, dan kalian bisa kasih masukan dan juga saran buat kita supaya kita bisa lebih baik lagi nih. Now Mima's gonna sign out, I hope to see you again tomorrow, and have a great day guys, bye-bye.